Berikut ini merupakan hasil pertandingan Persita Tangerang versus Persebaya serta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-29 Liga 1 BRI Indonesia antara Persita Tangerang versus Persebaya. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara, dipimpin oleh Ilija Sposojevic dari Bali United, 19 gol. Sedangkan untuk top assist, Taisei Marukawa dari Persebaya, 9 assist. Hasil pertandingan sebelumnya, Persik Kediri ditahan imbang oleh Madura United, 2 sama. Persikabo juga imbang versus Persipura, 1 sama. Barito Putra menelan kekalahan atas Arema FC, 1-2. Borneo FC kunci kemenangan atas Persela Lamongan, 2-0. Persib Bandung pastikan kemenangan atas Persiraja Aceh, 3-1. PSM Makassar unggul atas PSIS Semarang, 2-1. Bali United versus Persija Jakarta pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 7 Maret, Bayangkara Solo versus PSS Sleman pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar. Berikut ini 11 pemain terpilih sebagai pemain terbaik pada pekan ke-28. Teja untuk posisi kiper dari Persib Bandung. Untuk posisi belakang, Ali Sesai dari Persebaya, Anderson Sales dari Bayangkara Solo, dan Rizna dari Persik Kediri. Untuk posisi tengah, Edo dari Persita Tangerang, Nauri dari Bali United, Harrison Cardoso dari Persita Tangerang, dan Marcelino Ferdinand dari Persebaya. Untuk posisi depan, Bruno dari Persebaya, David dari Persib Bandung, dan Pahabol dari Persipura.